Ira punya bisnes ni memang Ira punya niat memang untuk anak buah sendiri, bukan untuk Ira seorang. Ramai sangat dalam sehari, dalam 20 customer tiba-tiba nak inai dan diorang nak inai 2-3. Jadi Syifa rasa ya aku tak boleh dah nak dropship lagi ni. Aku kena naik lagi, naik to next level kan. Amazing. Dan buat pengetahuan semua penonton-penonton di luar sana, Kaira ni antara team fighter yang sangat-sangat amazing, yang sangat strong leadership. Ibu yang kita nampak yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat strong. Sebab kita tengok Kaira ni antara team yang memang sangat ganas, dahsyat lah. Okay, kalah Malaysia. Okay, team Singapore tapi dahsyat, 5-6 angka boleh buat. So kita sangat-sangat happy dan kita sangat-sangat suka dan berbangga dengan Kak Ira. Dan bila kita tengok, sangat penting kita boleh belajar daripada Kak Ira bahawa sebenarnya bila Allah bagi nikmat, Allah bagi anugerah anak ni satu nikmat yang besar, satu anugerah yang besar. So sebenarnya bila kita buat bisnes, bukan semata-mata bisnes tu untuk keuntungan, bukan bisnes tu semata-mata untuk isi masa lapang, bukan bisnes, jangan buat bisnes ni sekadar bisnes, okay? Dan jangan buat bisnes sekadar nak kaya. Jangan buat bisnes sebagai nak kaya. Kaya tu adalah mungkin anugerah Allah nak bagi rezeki kaya tu. Tapi jangan buat bisnes untuk nak kaya. Ni masalah ramai orang terlalu materialistik. So that's why sangat-sangat penting kita belajar daripada Kaira. Mungkin you all mungkin boleh ambil lesson ni. Alright. Assalamualaikum, selamat malam kepada ibu-ibu, kakak-kakak kat luar sana yang tengah menonton show kita malam ini. So you all, siapa yang tengah tengok live tu, you all cuba komen, bagi love sikit, bagi love banyak-banyak. You all tolong sharekan ke 10 group FB. Malam ni, kalau dah share, you all komen done dekat bawah ni. You all boleh tag lah kawan-kawan, you all boleh tag akak-akak kat luar sana, tag team you all bagi ramai-ramai yang join live kita malam ni. Sebab sebenarnya kalau penonton-penonton kat luar sana, kalau you all nak tahu sebenarnya kita tengah livekan show apa ni sebenarnya. Kita di Inai Republic, Inai Modern nombor 1 di Malaysia, merah 5 kali ganda, gitu. Kita sebenarnya setiap minggu ada live bersama dengan top reseller kami. So malam ni kita bersama dengan AGENT Inai Republic yang berjaya buat sales dan capai target yang HQ tetapkan. So malam ni kita nak sharekan dengan you all apakah rahsia-rahsia mereka, apakah orang kata kejayaan yang telah mereka kecapi bersama dengan Inai Republic, dan macam mana sebenarnya yang boleh buat mereka berjaya capai apa yang mereka capai hari ini bersama dengan Inai Republic. Jual inai sahaja tapi orang kata boleh buat sales sampai 3-4-5 angka sebulan, boleh ada saving, boleh improve life dan financial kehidupan mereka. So you all sudah ready? Kalau you all sudah ready, cuba komen kat bawah ni. Kita dah boleh start ramai-ramai. You all yang tengah menonton tu, jangan lupa untuk like page Inai Republic dan jangan lupa untuk tekan share ke 10 group FB. Bukan apa, kita sebenarnya orang kata sangat happy nak celebrate success team Inai Republic ni sebab kita nak bantu lebih ramai lagi orang kat luar sana yang orang kata sekarang ni tengah tak ada pendapatan, tengah kehilangan pekerjaan, tengah tak ada gaji, tak ada income, so buntu, tak tahu nak buat apa. So
Jom. Bersama dengan Bos Farah malam ni, kita nak memperkenalkan kepada you all top agent Inai Republic yang bermula dengan kosong modal, tanpa modal, zero sahaja modalnya, tapi Masya Allah berjaya untuk capai apa yang beliau capai hari ini. So, jom kita mempersilakan, beri tepukan sikit kepada guest kita hari ini. Guest kita hari ini bersama dengan Muny, selaku kita punya agent percuma tanpa modal. Okay. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar malam ni? Sehat? Waalaikumsalam, Bos Farah. Alhamdulillah sehat. Bos Farah macam ni? Alhamdulillah, sangat-sangat sehat dan sangat happy malam ni nak borak dengan apa yang tak bersel kita. Ada line masalah sikit. Alright, so jom kita perkenalkan. Cik perkenalkan diri kepada penonton-penonton dengan menonton malam ni. Cik perkenalkan diri sikit, background macam mana, start dengan Inai Republic. Cuba share dengan penonton-penonton sebab mereka pun nak tahu macam mana sebenarnya berminat join Inai Republic. Okay, dipersilakan guest kita hari ini untuk perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Muny. Saya telah join Inai Republic sejak dari 16 November 2020. So maksudnya dalam hari ni 16 Januari, kira dah 2 bulan tepat lah, Alhamdulillah. Jadinya, Macam mana saya boleh berminat dengan Inai Republic, kerana sebab sekarang ni kan PKP kan. Jadi macam ada banyak masa terluang, jadinya apa aku nak buat ya? Jadi duk scroll-scroll business, rasanya nak join business online. Jadinya dah scroll-scroll apa yang menarik. Saya tengok, bila tengok Inai Republic macam menarik je. So try tengok diri Inai Republic ni apa, siapa founder dia, study sikit background dengan produk dia. So macam wow, tertarik lah. Okay, tengok ada agent free lah, okay nak try. So Alhamdulillah saya dah try, dan pada yang pertama saya memang beli yang untuk birthday edition sebab dia mempunyai 3 produk rare yang jadinya saya beli dan saya cuba. Cakap Alhamdulillah, cakap menarik dalam ni. Jadi macam dia boleh buat wuduk, jadi kita macam rasa tanpa was-was. Ya, betul. Dia tak ada bahan kimia, jadi dah pakai pun rasa, bila pakai je rasa sejuk ni, baru pakai yang warna merah. Wah, tu. Warna merah. Jadi bila pakai, peminat Inai Tegra ni. Bila dah pakai tu, macam okay, kita boleh tak rasa was-was untuk kita promote kat orang. So dari situ saya try promote cara, sebab dengan Inai Republic ni dia, bahan-bahan dia semua dah ada. Lepas tu dengan coaching lagi. Jadi pada saya mudah lah untuk kita nak memperkenalkan dengan orang awam. So kiranya, sendiri tak tu dapat jadi customer dulu. Bila dah buat produk, barulah nak orang kata terpanggil untuk why not aku buat produk macam tu. Ya, pada mulanya macam tu lah. Lepas tu baru join jadi dia punya yang reseller untuk yang agent, untuk jadi agent tu. Yes, okay, so kita boleh ceritakan sikit kepada customer pula, kepada penonton malam ni. Okay, apa Muny punya selain daripada menjual Inai Republic? Maksudnya buat Inai Republic ni nak jalan side income tu macam mana? Okay, sebenarnya saya mempunyai pekerjaan tetap. Jadinya macam sebelum ni, sebelum PKP, macam bila masa free weekend tu macam ada aktiviti nak buat kan. Jadi masa PKP ni boleh keluar apa kan. Jadi masa PKP ni banyak duduk rumah, jadi macam apa aku nak buat kan. Jadi buat business online lah. Jadi daripada situ saya boleh tambah dapat ilmu macam mana nak business online dan tambah pendapatan saya kat situ. Jadi saya boleh check Inai Republic ni produk yang amat menarik ni lah pada orang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bekerja pun tak apa buat side income, sebab sebenarnya kita punya handphone saja, betul tak? Nak pergi pun tak perlu nak keluar rumah, tak perlu nak jual dekat luar, kita just online saja, Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp kita kan. Itu mudahlah sebenarnya kan. Okay, bagi Muny sendiri kan, dah 2 bulan bersama dengan Inai Republic. Inai Republic ni first yang Muny buat? Yang untuk online, ya betul. Ini first time untuk yang first time. Sebenarnya, Muny rasa duduk dengan Inai Republic ni membantu tak untuk
buat korang dari segi pemahaman kan sebab orang kata ada akak-akak serupah kalau saya tengok penonton orang kadang-kadang takut nak buat bisnes sebab dia orang risau tak boleh sebab tadi ilmu aku tak risau nak buat bisnes mana sebab aku rasa bila Muny buat rezeki dari Republic ni apa bestnya duduk dalam Inai Republic. Yang saya rasa best duduk dekat Inai Republic ni sebab dia punya bahan-bahan dia semua disediakan. Ada dengan coaching dia sekali. Jadi bila macam orang setiap tanya. Setiap minggu ada coaching. Betul. Bila orang tanya pasal Inai Republic dia punya produk, dia punya ingredient dia, semua jawapan dia ada. Jadi macam saya just share je dengan orang yang bertanya tu. Jadi dia orang pun yakinlah dengan produk ni. Senang lah. Macam experience Muny sendiri sangat senang kat jual Inai ni sangat tu. Alhamdulillah senang. Senang. Saya rasa senang. Jadi tak ada buatkan saya stres lah. Sebab jawapan ni semua ada. Kalau macam agak was-was nak jawab, saya akan refer dekat admin Untuk Inai Republic. Macam tu lah. So kiranya kalau tak ada tiga tak tahu ke apa, boleh bertanya nak admin Untuk Inai Republic. Sangat membantu. Sangat membantu. Dan imagine profit Muny rasa macam mana? Sebab Muny kan senang dengan peringkat. Tanpa modal pun boleh dapat keuntungan RM10. So apa yang Muny rasa tanya? Macam berbanding dengan produk lain, hanya bagi sedikit satu saja profit dekat dia. Saya rasa memang wow lah. Untuk sebagai kita nak yang buat bisnes Inai Republic ni, dia macam yang dia punya macam wow. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Kiranya kita sebenarnya walaupun buat pengetahuan semua, penonton-penonton malam ini, hanyalah ejen percuma tanpa modal. Maksudnya, tak perlu pegang barang, tak perlu barang, tak perlu ada modal, tak perlu ilmu pun. Kita perlu preparekan. Kita teruskan barang, kita yang pegang barang. Kalau tak ada modal pun jangan risau. Semuanya free sahaja, kerja sekilas, lepas tu dapat komisen. So sebenarnya keuntungan yang kita berikan kepada ejen percuma tanpa modal ni adalah sehingga RM10 satu produk. So bagi kakak-kakak kat luar sana tengah menonton, sebenarnya Muny ni sebenarnya dia bermula dengan ejen percuma dan masih lagi ejen percuma sampai sekarang sebenarnya. Betul tak Muny? Betul. Sebenarnya bermula dengan ejen percuma tanpa modal sahaja boleh ada peluang untuk ada saving yang banyak sebabnya keuntungan yang besar yang kita berikan kepada Inai Republic Squad ni. So kat situlah peluang sebenarnya. Kalau you all bandingkan dengan produk-produk kat luar sana, bagi mereka yang bermula tanpa modal which is dropship, untung mungkin RM1-2 sahaja. Tapi di Inai Republic dengan support bahan marketing yang kita bagi sangat padu, kita bagi iklan-iklan artis-artis guna kan, kita bagi coaching pula setiap minggu kalau tak reti nak buat bisnes, bagi pula keuntungan yang sangat-sangat besar kepada team. So Masya Allah sebenarnya sangat besar peluang you all. Rugi sangat kalau tak join hari ni, tak register hari ni, klik link dekat bawah ni jadi ejen percuma tanpa modal boleh dapat keuntungan sehingga RM10 satu produk. Cuba bayangkan kalau sehari dapat untung RM10, sebulan dah dapat berapa dah sebenarnya. So itulah orang kata side income yang boleh kita buat dengan Inai Republic ni. Tak perlu nak pegang stok, tak perlu nak fikir stok, tak perlu nak pergi post lagi pada lagi COVID kan. So dah sebulan sahaja dah commission. So you all, pada nak tanya lagi, apakah perubahan yang Muny rasa lah dari segi financial, dari segi ilmu, dari segi life Muny sendiri bila dah jumpa Inai Republic? Apa tiga perubahan positif yang dah rasa lepas bertemu Inai Republic? Okay, macam saya tak sebelum ni tak pernah join yang online business. So bila join Inai Republic ni, bila macam ada orang tanya, bila kita bagi feedback, mudah nak bagi feedback, saya pun jadi lebih positif lah. Macam macam lebih nak share lagi apa kelebihan Inai Republic dengan semua orang. So kita dapat nak bagikan menjadikan satu Inai Republic ni untuk semua satu Malaysia. Itu kita punya word kan. Okay, and then untuk lagi segi financial, alhamdulillah memang ada nampak profit dia masuk. Jadi ini pun pemantau juga lah untuk meneruskan lagi Inai Republic. So kiranya dengan keuntungan besar yang kita berikan kepada Inai Republic, korang boleh mulakan. Bila dah ada modal, nanti boleh tak update kena seterusnya. Dan turunkan
lagi income. So, apakah pesanan untuk kita malam ni yang Muny boleh berikan kepada mereka yang macam nak dana saikah bersama dengan ini, lepas tu mungkin orang kata segan ataupun malu untuk bersama dengan buat bisnes online tapi tak tahu kat mana nak mula sebenarnya. So, mungkin Muny boleh sharekan based on you punya experience bersama dengan Inai Republic. Mereka-mereka kat luar sana tu sangat rugi sebenarnya kalau tak join Inai Republic. Cuba Muny sharekan pesanan-pesanan kepada penonton menonton live kita malam ni. Apakah tiga pesanan yang Muny boleh share kepada mereka yang menonton malam ni? Silakan. Okay, untuk saya menggalakkanlah kita, pengguna orang-orang di luar sana untuk join Inai Republic, sebab Inai Republic ni memang kita mempunyai tim yang sangat supportif. Kita ada coaching tu, produk kita ni memang dijamin berkualiti macam tu. Okay, kepada ibu-ibu, kakak-kakak luar sana, sebenarnya kenapa you all kena join Inai Republic Squad? Boleh mulakan, kalau tanpa modal pun boleh jadi ejen percuma tanpa modal. Klik link saja dekat bawah ni. Sebab apa? Sebab you all boleh dapat keuntungan besar sehingga RM10 satu produk. Dijamin memang setiap minggu ada weekly coaching. So yang tak reti buat bisnes, insyaAllah daripada tak reti, from zero to hero, boleh belajar dengan HQ Inai Republic bersama dengan founder sendiri akan turun padang untuk buat kelas untuk you all. And then kita ada bahan marketing yang letup-letup setiap minggu. Ada updated bahan-bahan baru, ada gambar baru, ada video baru. So memang senang nak jual sebab produk kita ni memang laku keras. Sebabnya produk instant. So bila kita tunjuk je jari kita, customer terus berminat nak beli sebabnya dia orang dah nampak, ui, memang betul-betul merah lah, memang betul-betul berkualiti. Lepas tu pula produk kita ni memang harganya affordable. So memang tak susah nak jual sebenarnya. Semua orang mampu beli, mampu milik. So, yang bestnya setiap bulan HQ ada preparekan reward bagi mereka-mereka yang capai target HQ. Dah lah untung dapat, platform bisnes dapat, ilmu bisnes dapat, dapat pula reward daripada HQ. You all bayangkan peluang yang kita berikan ni sangat besar kepada mereka kat luar sana yang berminat nak jana side income bersama dengan Inai Republic. So, kat sini kami nak ucapkan terima kasih kepada you all yang tengah menonton live kita malam ini bersama dengan tim kita, Muny, iaitu ejen percuma tanpa modal. So, kalau you all nak dapatkan Inai Republic, boleh dapatkan bersama dengan Muny. Muny, mungkin boleh sharekan sikit Muny cover area mana, apakah nombor telefon dan IG Muny untuk mereka hubungi untuk dapatkan Inai Republic daripada Muny. Silakan. Okay, saya cover area Kuala Lumpur, terutama di Ceras. Dan minat anda boleh call direct saya 011-251-46758 ataupun boleh lihat IG saya muny_empire. Oh, okay. So you all kat area Ceras tu, bolehlah cari Muny kalau nak COD ke, nak dapatkan Inai ke, kan? Bolehlah cari Muny. Senang sikit kita ni kalau, yelah sekarang ni kan zaman COVID apa semua. So kita nak lebih menjaga. So bolehlah kita COD tapi letak kat luar pagar. Yang penting sampai terus depan rumah anda, boleh terus sapu-sapu. Boleh terus cantik bersama dengan Inai Republic. You all sekarang nak pesan sangat-sangat tau. Kalau nak dapatkan Inai Republic, pastikan dapat daripada authorized reseller kami sahaja. Tolong jangan beli produk Inai Republic kalau dia jual harga murah, kalau dia jual bukan harga selaras HQ, kalau dia bukan authorized reseller kami. Tolong jangan beli dengan mereka-mereka yang macam ni sebab kami takut you all dapat stok tu, stok lama, stok dah rosak, defect ataupun tiruan. So HQ tidak akan bertanggungjawab dengan mana-mana produk yang dibeli bukan daripada reseller kami. Nak tahu authorized reseller kami, boleh ke HQ? Boleh tengok di HQ, boleh tengok di IG HQ, Inai Republic HQ. Kat situ kita ada senarai tim kami yang berdaftar dengan HQ Inai Republic. So hari ni Farah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Muny bersama dengan kita malam ni. Masya Allah, bersama buat sharing. Okay, dan tahniah juga sebab Muny antara top agent kami yang capai target. Bulan lepas. So insyaAllah more to come bersama dengan Inai Republic. So you all kat luar sana yang tengah menonton, yang nak menjadi salah seorang Inai Republic squad, you all boleh klik link dekat bawah ni ataupun komen. Tim kami akan assist you all secepat mungkin. Boleh mendaftar menjadi mini stockies, promotion hanyalah RM99. Muny pun boleh nak jadi mini stockies RM99 sahaja. Boleh upgrade.
Dan juga nak jadi ejen tanpa modal pun boleh. Tapi of course lah, bila you lagi tinggi level, lagi banyak kelebihan dan lagi banyak benefit yang you dapat yang HQ provide kan. So terima kasih banyak-banyak kepada Muny. InsyaAllah kita jumpa lagi. Reward dah sampai ke belum? Ataupun masih lagi on the way? Apa dia dah? Oh dah sampai. Boleh tunjukkan sikit reward kepada penonton kita. Oh Masya Allah, dapat lagi sedikit. Dapat lagi handbag. Tahniah sebabnya dapat capai target. So amazing Azman, Muny so amazing. InsyaAllah more to come this month. InsyaAllah. So terima kasih banyak semua yang menonton malam ni. You all jangan lupa untuk klik love, klik like dekat bawah ni dan juga share ke 10 group FB. Kita jumpa lagi on next live, InsyaAllah. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat Inai, Inai Republic, Inai Republic, 5 kali ganda lebih merah. Assalamualaikum.